Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu 'abdin mu'tarifin bi shidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Engkau kala hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Engkau kala hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara Tengdalu Sapuniki, kang alhamdulillah dobel, kang awal, kang babas, sampun nyampiakan, muga-mugia manfaat. Tiang beke pun wangsul, muga-mugia selamat teng perjalanane. Amin ya rabbal. Hari kula mah tinggal kari nutugaken, ya ibarat ning wayai liwet gak kan mawi solimpuk empuke wah ulama meditaken ki tinggal kari inti deh konon kah alhamdulillah. Jadi bokat bokat kin mah rada bengi ki jekin ki alot temen ya date intip kin mah ya alhamdulillah bisa ketemu karo masyarakat kene acarane tahun baru Islam mau kan babasen rangakan tentang haul ya jelasaken tentang wong tua kula lan panjenengan sami ngelingaken dateng kula lan panjenengan sami ternyata ya bagian priwen kah bu bletam bu bleto kaya NU ku kang didik kula lan panjenengan sami bisa weruh ajaran agama Islam wis enda wong ngomong kanan kenen kanan wis kare krutuk kabeh konon kare ya bansere ya sing kuat gardane ya sing kuat ansore ya sing kuat wis enda ngomong mana mene wis jurna bae engko gak pegel dhewe. Kenapa? Karena NU difitnah itu bukan sekarang saja sing awit zaman bengen. Dadi apa? Tayo diomong kaya ngapa wega. Alhamdulillah makane selalu kula lan panjenengan sami dieling-elingaken dateng para sepuh kula lan panjenengan sami. Kiai-kiai kula lan panjenengan sami supaya kula lan panjenengan sami ajak lalen karo dalane Gusti Allah dielingaken kula lan panjenengan sami mung wong bengin mah bakal ngelingakenku jarang nganggo ayat Al-Qur'an jarang nganggo hadis kenapa karena anak putune bengin ki pada beli bisa ya dadi dipaye apa dipaye karo lambang-lambang karo tembangan ngelingaken wong ninggal dunia kan karo tembangan bengin kah ya tembangan apa kan ah golongan rombongan pin kah sing turi turi putih. Ayo kelingan beli. Ayo coba mulai. Turi turi putih ditandur ning kebon. Lala ngantuk sing nabuek. Ayo der. Siap. Itu pada baik enggak nembang ya ora ya. Ya ayo turi.
kantor ning kapan agung turi turi putih ditandur kebon agung aja seret tiba nyemplung pohiro kembange opo pohiro kembange opo sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah turi turi putih apa sih jakang turi putihku turi turiku asal tembung tek pitu turi di pitu turi menia tek pituturi kelawan perkara kang bersih perkara apa perkara sing ditandur ning kebon agung apa aja kang kebon agungku yang sing arane kebon agungku sing ditandurku dudu wijil dudu wiwitan apa aja kang sing ditandur kemenusa maka diarani kebon jadi kebon agungku apa pak kubu kuburan dadi ngelingaken kula lan panjenengan sami karo kuburan didawuhi dening Kanjeng Nabi kafa bil mauti wa'idho cukup kematian iku kang dadi nasihat kanggo anak putu kenapa jangan urusane karo mati karena uripe manusa ning alam dunya kiyen ki tibane mung sacleret sadela celeret tiba nyemplung nyemplung ning dia ya nyemplung ning luang lancak arep menti maning gak tambah dina tambah minggu tambah wulan tambah tahun sing arane manusa kibli tambah enom tapi tambah tua 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 terus arep menti pet ketika kulak lan panjenengan sami kanda tentang kematian apa dawe wong tua kulak lan panjenengan sami didawi sangune wong mati dudu beras dudu pari sangu mati iman Islam kang manjing ati yang maning jagate saya menewi saya parek kelas ya kulak lan panjenengan sami wis rada nanjak sing mau naik kelas A ganti mengkelas B sing mau naik kelas B kin ganti mengkelas C mentoge manusia ya kader mentoge manusia kuning kelas D pragat wa apa aja kang ya kun ku kelas uang wa sing ngawit A B C D baka kelas A kenapa diarani kelas A karena masih nom lamun mata ya masih awas rai ya masih ayu awak ya masih atos barangnya ya masih A ya pokoknya A yang juga melempong bayongan ya kun golongan kelas A nanjak rada tua berarti wis golongan kelas B matane wis mulai rada bureng kupinge rada budak endase gampang bengel blenger begigire bengkok boyok nguyuwe beser berarti kinki wis manjing golongan kelas B nanjak tua maning berarti golongan kelas C mangane wis mulai camat cimit mlakune ya canggang cengking nguyuwe ya crat crat kian golongan menusa menusa kelas C mentoke jaga ya mentoke tinggal kelas D maksudnya ya wis peragat tinggal kari diduduk dikubur dedek edek makanya apa karena sesaat kehidupan gulak lan panjenengan sami menusa ning alam dunia kian gage pada eling gage pada tobat maring gusti ngandelah percaya ayakina datang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kang binjang bakal nyelamatakan manusia dunia sampai akhirat maka begitu ana wong ninggal dunia anak putu podo mangkat pada ziarah setahun sepisan dianakakan haul nguncung apa sing digawa wong tua kulak lan panjenengan sami ngongkon anak putu nih ngongkon ajakari gawa tumpang panggangan menenerah
Ya ning kene ya ayo ana wong mati gawe tumpeng panggangan ayam, ana wong sedekah bumi tumpeng panggangan ayam, wapak sri tumpeng. Maksudnya apa ya Kang? Kiyen ki perlambang saking wong tua lagi nguruki anak putu. Maksudnya ya Kang, mbak kepengin uripe slamet segope kana tumpeng. Maksudnya tuntunan sing lempeng. Aje tumpeng kut yari tumpeng kut tuntunan Kang. Lempeng Kang kaya ngapa ya uripe manusa ku piramid kaya tumpeng sing cilik ning dhuwur sing gedhe ning ning sorgo di sing gede maksudnya bakal wong sing luwi ake ya tentune jumlahi wong larat luwi ake ketimbang jumlahi wong sugi, jumlahi wong pinter tentune luwi setitik bahwa kang ning sore ya kudu kuat nyaga ke kang ning dhuwure kelingana bisa ana ning dhuwurku karena digotong wong sing ning sor. Lo kita sugi-sugi dewe jare siapa yang bisa sugi semono ku direwangi wong sing larat. Sawaya mbak, gak bakal panen ku sapa sing deret sing ngunjali pari sapa sing anjing-anjing nang gudang sapa. Bukan hanya orang kaya, termasuk orang alim ya, termasuk wong pangkate bakal beli bener, hati-hati dipotel dikit nduwurki. Yo kenapa? Karena tidak ada rakyat bangsa Indonesia yang dipecat dalam kehidupan. Serok, anda beli rakyat sing dipecat lah, gak bakal camat kubu anda beli wak. Hati-hati ning dhuwur gedhe tugel kon energi. Makane diwuruki ning wong tua tumpeng-tumpeng tuntunan Kang. Lempeng gawene segane beli padu sega, arane sega wudu wong bengih mah, arane sega. Kenapa diarani sega wudu? Karena wong sing adang sega kiyen kibli kena ucul banyu wudu. Makane diarani sega wudu. Bakal uang tesan wudu arpan apa? Arpan mayam. Siapa aja kang sing semayam gelengan panggangan ayame wadi gawe kaya wong sujud cerok gelengan ka sikile bloli nyalalang ditekuk korakan nasi wibine di tekuk terus disung sebatan yang tumpeng. Jelas durung jadi tuntunan kang lempeng iku gage banyu wudu gage nyungsep ngadep karo Gusti. Maksudnya aja Kang, ya sampeyane srok mikir suguane bae ngelingaken anak putu kongkong lakoni salat. Kenapa sampeyan salat nyugu beli salat salat? Tetep aja suguan ku ngelingaken kongkong lakoni salat, makane tumpeng digawean teman-teman anak putu angger ora pada salat. Akhirnya kan ditembang ini wong tua. Apa aja Kang ya kan tembangan wong tua bengen tong tong balongan prokaka. Ayo makan belikan. Nah, maksudnya apa aja Kang ya semono jelas tong tong balongan bakal kentong geburan ning balong kongkon apa kongkon adus kongkon bebersih kongkon banyu wudu peragat adus peragat bebersih banyu wudu tutup aurat manjing mengtajuk terus prokaka prokeke nyungsep. Jadi inti aturan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ndadekaken manusia ning alam dunia ki tertib uripe aja paduan mae makane dituntun kelawan tuntunan perkara kang kang lempeng kang apa aja kang salat salat kan jaluk pangapura maring Gusti Allah. Pangapura ku jare wong kene bakal jare wong Arab ya kan wong Arab pangapura ku afwun afwun. Mung arepan ngomong afun ku cangkem-cangkem Jawa beli dadi olie apem. Makane srok ditenane suguhane wong mati tes tumpeng anak apem srok basa dua-dua. Apem ku apa njaluk panga pangapura kanggo sapa wali-wali daya wong tua loro. Ngomong wali-wali daya ilate nyrimpet iwel-iwel. Makanya suguhan beli adu-adu singkong wah pengelingaken ning anak putu gage yang jaluk ke pangapura maring Gusti kanggo sapa awake kula wong tua loro kula lamun beli gelem jaluk pangapura diancam ning Gusti Allah apa waji'a yauma idzim bi jahannam. Waji'a waji'a ki wajik dadine kekonene wong bengen duduk beli jelas memang cangkem Jawa wah alot dipriwek-priwek akan enggak
Hadisnya jelas, idza mata ibnu Adam in kota amaluhu illa min salasin, nalikane anak putune Adam ninggal dunia maka pegot kabeh amale kecuali telung perkara ne diunggap illa min salasin, illa min kanane illa min salasin ning kene nek lungune kembang solasi. Makanya kuburan ngambrek bakal wayang jarak di kembang solasi kabeh kono. Napa? Ini kanak tu ilamin salasin sing beli bakal pegot ku telu tu kembang solasi. Gawa-gawanya kembang solasi. Jadi sing beli bakal pegot telung perkara apa? Sodako jariah ilmu kang manfaat kaping telu anak-anak kang soleh. Siapa anak yang soleh adalah anak kang gelem dongakaken wong. Wong tuane apa manding sampeyan dodok ning desa sing rada tua gini wak manjinge sedurunge Islam anjing desa kini wisana wak sedurunge ana Cirebon gitu. Kerajaan apa aja kang pada waktu durung ana Islam durung ana kerajaan Cirebon lah lebih salah wilayah meneki manjinge kerajaan Singapura mana sebagian Singapura tapi menene gula kecenderungan meneki manjinge wilayah Sunda Agung. Ya Sunda Agung. Karena apa? Karena yang terkenal di wilayah kene ki Amuk Marugul. Amuk Marugul iku kangkange Nyimas Ayu Dewi Kentring Manik. Ya. Ya kon nenek Kentring Manik e duwe putu sapa arane Pangeran Welang. Ini juga termasuk penyebar Islam tapi maune bedigal dikit Welang ki. Entah kami ini kan setengah dendam ini ki ora. Ya kan Pangeran Welang kan nafsu Prabu Siliwangi ya ngawin Kentring Manik beli di tonggon. Tunggu nih, anak ini Cirebon, wis lah kemaning beli. Begitu tekan Cirebon masih dagung beli sendi bakar gitu. Dia bareng siapa nih Pangeran? Welang beli ketaan, senjatanya sakti pedang curug sewu. Wah, ini paham bahwa Pangeran Welang masih nanti jangan ngariak kikis. Kentring mana? Kita diperistri para busili. Siliwangi yang muncul ke golongan sang yang kau ini mancing Islam. Kapan sawi? Saya ngobar masjid. Agung ribut ke ruang Cirebon ternyata setelah diberi penjelasan lah iya salah kita ternyata yang di Cirebon ini belangka Prabu Siliwangi jadi di Cirebon ya ditinggal di kanan ya pira si jekang hari Rabi ini Prabu Siliwangi sing terkenal ku papat gua siapa? Nyimas Ayu Dewi Kentring Manik ya kan? Nyimas Ayu Subang Karancang Cirebon anaknya gedeng tapa ya terus apa mana jekang? Bakas sing Cina nih arane Nyai Pohaci bakasing wilayah Majalengka ne arane Nyai Mas Ayu Rambut Kasih. Oh kun iya kun anak apa istrine Prabu Siliwangi dari Siliwangi istrine anak Buddha, anak Hindu, anak Islam, anak Konghucu. Supaya apa Prabu Siliwangi menghendaki semua istri saya itu beda agamanya? Supaya apa di negara saya semua agama itu sama, maka negarane diarani Pajajaran. Supaya sejajar agama lah kakang kalah kacek lah kakang kalah hebat kenapa? Karena semua agama rabine kita kabeh tapi aja pada niruan wong kene kone harapan mengpapat-papat yang kurangnya ki. Nah iya engkau Pangeran Welang ngamuk ning wilayah Masjid Agung Cirebon sadar begitu sadar manjing ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala ganti gelare sapa arane Pangeran Graksan. Graksan kenapa diaran Pangeran Graksan? Karena bebalik maune beli Islam manjing ajaran agama Islam menyebarkan Islam di wilayah Cirebon duwe anak terkenal sapa arane Mbah Imam Prabu Pangeran Graksan. Kok Imam Prabu duwe anak arane Ki Arsyad ya Arsyadku siapa? Arsyadku tunggale Mbah Khotib Krian Dunggale Arwadi Khotib Krian Syekh Nuruddin ka. Ya kene Ki Arsyad duwe anak sapa? Arane Kiai Haji Marzuki Galagamba. Oh kono iya kok Kiai Haji Marzuki duwe anak wadon arane Nyai Sauda. Kawinan karo Kiai wilayah Kedongdong mono. Duwe anak terkenal sapa? Arane Kiai Idris. Malah dimet mantu ning Mbah Hasyim Asy'ari. Tadi jalure hebat kon kene iki. Nonon, oh, ya iya, anaknya pira aja kan Kiai Marzuki, oke wah anak pertama wadon arane Nyi Sauda, Nyi Kiai Ali Kamali, termasuk babakan mono Kiai Anan, mana kakene siapa maning Kiai Tarmidi, sing terkenal ya, gak sampean apal, ya masih nyambung mono wah sebenernya mah,
ari balung mah balung gede mung nasib gin ki. Kok bisa akal ya, bisa akal ya, kenapa ya? Karena kula menyelusuri sejarah begitu ternyata, oh ternyata Pangeran Welang kuning kene, kula ngejar sampai tekan Kerawang. Wah, di mana sebetulnya Pangeran Welang? Kenapa? Karena Pangeran Gunku subhanallah berani menyebarkan ajaran agama Islam sawise dheweke manjing agama Islam. Maka ketika anak putune karepe dhewek, apa blisin ndak karo kaki buyutiraki? Ya kan konon ora. Makanya jelas nih Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulal jannata, orang-orang sebelum kamu yang tertimpa bencana, musibah, digonjang-ganjingkan karena sampai mereka tidak sabar mengucap kepada Rasulnya kapan kemenangan itu akan datang. Belipati serem wah nggo bahasa Indonesia. Sok nerjemahkan yang nggo bahasa Jepura. Karo kaki buyutira bengen, sing kelara-lara, blenak, diseret-seret, memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala di tanah Nusantara ini. Ujian kita durung sepira wak, bakal dibanding wong zaman semana. Subhanallah. Mau Kang Babas cerita Belanda, kita masa durunge Belanda wak. Sadurunge Belanda, supaya apa? Supaya anak cucu ini sadar menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala bukan jalan lurus bertabur bunga tapi penuh onak dan duri, tantangan, bahkan nyawa dipertaruhkan pada waktu itu. Sing dilawan siapa? Sing dilawan beli sembarangan wak, rombongane amuk marugul, celeng tembalung, sangyang gembolo, sangyang sira, wes golongan sangyang-sangyang wak, sing trek mabur caplas. Sing diadepi model-model mekonon, namun sing ngadepi banser kin remek suruh gugurane. Ya kenapa? Karena pada waktu kun wonge sakti. Makanya Prabu Siliwangi, kenapa dinyatakan Prabu Siliwangi itu kan belum masuk Islam aja salah. Loh, kenapa aja salah aja kan? Itu namanya taktik dan politik. Kenapa Prabu Siliwangi tidak mengikuti anaknya Pangeran Walangsungsang masuk ajaran agama Islam? Nanti bentengnya enggak ada. Kan politik kan mekonon. Pada banyak kalau zamannya Kanjeng Nabi, kenapa mamangnya Kanjeng Nabi beli mancing Islam? Lamun mamangnya mancing Islam, dipateni semamangnya kedik gugurane. Begitu mamangnya beli mancing Islam, wong kure sarap mateni serok, mateni ponakan memponakannya kita. Wani beli wong kure sih? Beli wani, itu namanya taktik bro. Ya sama dengan pada waktu zamannya Prabu Siliwangi, kenapa beli menang Islam? Ya menang Islam dipateni sesiliwangi ini gede. Tapi begitu posisine anan ning kesangyangan, wong sangyang arep nyerang, Walangsungsang arep nyerang Syekh Syarif Hidayatullah, ya mudun Siliwangi ini serokar dipateni putu meputune kita. Berarti mateni kur ya urusannya karo itu benteng. Makanya ajak buat penyebaran Islam ini. Kenapa? Karena Syekh Syarif Hidayatullah itu dari satu sisi itu turunan sangyang, tapi di sisi yang lainnya dia adalah turunan Nabi. Karena pada waktu zamannya Nabiullah Sis alaihi salam, ini kan ceritanya si Nabi Sis ini. Nabi Sis kan dua anak loro, iya kan? Ya anak yang pertama sing rame dikandakakan ku arane Sayyid An-Nur karo Sayyid An-Nus. Karena wong Jawa alif nun wawor ro diwacane Anwar. Iya, alif nun wawor sin diwacane Anwas. Dadi anake Nabi Sisku arane Sayyid Anwar karo Sayyid Anwas. Ko Anwas kang nurunaken para nabi, Sayyid Anwar kang nurunaken para sangyang. Karena Sayyid Anwar kin dikenal dengan nama Sangyang Nur Cahya. Kok Sangyang Nur Cahya duwe anak arane Sangyang Wenang, Wenang duwe anak Tunggal, Tunggal duwe anak Manikmaya, Manikmaya duwe anak Brahma, Brahma duwe anak Brahma Sada, Brahma Sentapa, Sekutrem. Kok Sekutrem duwe anak arane Sembrana, Sembrana duwe anak arane Begawan Sakri, Sakri duwe anak Palasara, Palasara duwe anak Abiyasa, Abiyasa duwe anak Pandu, Pandu duwe anak Arjuna, Arjuna duwe anak Abimanyu, Abimanyu Parikesit, Parikenan, Yudayana, Yudayaka, Jaya Amijaya, Rawis Rengga, Panji Asmara Bangun, Panji Asmara Bangun, Panji Asmara Bangun, Munding Sasi, Munding Sari, Munding Wangi, Prabu Siliwangi. Kok Prabu Siliwangi duwe anak terkenal? Siapa? Siji arane Walangsungsang. Ya, anak loro wadon arane Subang Arang. Ya, terus kaping telune siapa? Arane Raden Jaka Sengarang.
walang sungsang karo adine sing wadon mangkat lunga kaji. Walang sungsang balik maning meng tanah Jawa, adine kawinan karo raja Arab arane Syarif Abdillah. Duwe anak loro, anak pertama arane Syarif Hidayatullah. Anak kelorone sapa arane Syarif Nurullah. Sing dadi raja ning Arab. Dadi wong Arab ngundang mene kakang. Tua ari awu mamung nasib beli kaberanku. Nah makanya bakal wong Jepura bakti, bakal wong Jepura bakti ya wong sugit pitung turunan wah. Gombene jakang kita nek tidak dimelarat ya berarti turunan kesangam buku sepuluh kini. Dari turunan turun pitu bengeng gue sugi aku. Yang kayaknya tuh sugi turun pitu. Nah adapun kini melarat berarti turunan kesangam buku sepuluh kini orang. Ya kan wis liwat pitu nek. Nah, iya lo kenapa sih jangan tadi mau karena gula lan panjenengan sami beli anut beli nurut ning ajarane Gusti bakal sampeyane anut sampeyane nurut ning ajarane Allah Subhanahu wa taala dijamin Gusti Allah dibuka dalan pangane dibuka dalan rezekine kita maning menungso dipai segala-gala wong makhluke Gusti Allah kadher dipai siki loro karo cucuk jrijine wolu ayam kah ya ayam dipai siki loro jrijine wolu karo cucuk ngempani anak sepuluh randa pisan wah. Ya ayam randa lah ya ya kan lah ayam luru pangan karo jagone ya kempanan beli ayam kempanan kenapa sok ditiru sing dine aja kang satu ayam hidupnya konsekuen maksudnya konsekuen iya jare tangi esok esok beli lo kawanan ayam ayam kan ayam gitu aki sing aranane ayam orang nganggo jam orang duwe jam tapi ayam tang ini beli lo rok geleng ana beli ayam nganggo jam rok orang duwe jam tapi ayam tang ini beli lo warung kita jam mepatin serandel wah ning tangan jam ning ape jam ning tembok jam ning meja jam beker di seteli kabe subuh anggar awanan jik. Nah makanya wong tua pengen selingeling akan anak putu gagetani bokat rejeki ne paham manune sampeyan kelebakin ngari tangi pujarawan maksudnya ya kang betapa hebatnya Islam wah diperintah kongkon lakoni sholat lima waktu supaya apa? Supaya memberikan cara kehidupan kepada manusia yang belum bisa mengatur waktu Allah sudah atur wong Islam sedurunge srengenge metu kudu gage pada tangi kenapa? Ngelakoni sholat subuh ba'da subuh sok si mang sawang sawah sing dagang-dagang sing ngojek berarti pergerakan ekonomi umat Islam harus dimulai sebelum matahari itu terbit betapa hebatnya Islam kapan lirene ketika adzan zuhur itu berkumandang off mandeg dan menggawe sing ngawit esuk lirena pegel ngilangaken keringat ngilangaken pegel kelawan apa? Rilek santai ngadep menggusti Allah sholli fardhu dhuhri arba rakaat. Allah akbar. Pegele ilang, keringete ilang, menggawe maning. Kapan liren maninge engko bakal ana azan asar wis mandeg. Peragat asar alat-alat gulung, balik mengumah, kumpul bareng keluarga. Begitu azan maghrib anak kutu giring mangkat mengtajuk. Sampiane kedik. Mau bakal maghrib kaya wong iya anak putu, weh bubar ngaji maghrib balik, ayo ngaji anak putu kongkon pada mangkat ngaji dewe kendengak nyentuh TV anak ningkin isi makanan po ake terus ke orang kanda maning bakal sewat kon nenek tak iya begitu maghrib anak putu giring mangkat tajuk sampai anak di Korea kok balik-balik ba'da sholat isya kumpul bareng keluarga ning umah istirahat kenapa suki kini menggawe semono enake diatur Gusti Allah yang pada ngatur dewek sampean iya bele subuhe diliwat duhure diliwat asare diliwat maghribe isane wah menggawe be sholat bedel kaya kituran unjal-unjal ngkak engkuk sugi beli ternyata
Kenapa diangkat barokahnya oleh Allah Subhanahu? Kenapa barokahnya diangkat? Karena sampeyane beli ngelakoni perintah Gusti. Sampeyane jekang kita kan njubung repot jur. Priwe ngelakoni salat, ya bakal kandha repot. Suruh siapa sing beli repot? Sok takon kuwu, repot beli wu. Repot, kuwu repot, jertulis repot, walebe repot, ustad repot, kiai, wong tani, wong dagang, bocah nom, sok siapa bakal kandha repot mah? Tapi di tengah kerepotan kubu, di tengah kerepotan kiai, menyempatkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu. Maka wis ning alam dunya aja kandha repot aja maning sampean wong waras. Wong edan be repot srok delengen ka. Ora wong edan. Srok ditenan gawa-gawa kandhek sadina-dina awak beli mandek-mandek ka. Ngalur idul. Ya wong edan ka? Dah iya ari kandha repot ya kabeh manusa repot kabeh. Wong edan be repot gawa-gawa kandhek saking repote beli adus-adus ka. Makanya ninggalakan sholat alasannya repot, ya duduk alasan repot mah. Ayo disempatkan waktunya untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kapan ya sesempat umbennya aja kamu saja takkan umbennya. Ya ya kita kan jangan beli sanggup, oke bahkan memang beli sanggup, apa aja kang dalam kaidah ilmu usul ndawakan ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu enti-enti sing ora bisa dikerjakan kabeh beli kudu ditinggal kabeh. Maksudnya jakang ya kan sholat kewajibannya lima, beli bisa lima jajak siji berdikit wah, serok miliar kah? Ya subuh batu ya subuh mau masih turu jakang kita mah. Ya wes dohor, ya dohor bis ning sawah. Asar durung balik jak kita kok. Maghrib bis tekang umah ya tekang umah kejepek gue jakang kita. Nah siapa pegeli ya ada teh wong bapak. Ya, tapi dipaksa. Wis, pokoknya maghrib. Oli jekang sholat maghrib bebe. Sapa simbloli hisrok. Oke, kita ngomong makainin kendaraan yang ngendoni gini. Hasan Wahidin mau oli jisirah maghrib bebe kah? Wah, oli sote si mau ini batin ngilak gini wah. Yari si mau ini wis jejek mah tutuk nda jejek ke. Gini mau ini si mau ini ora iya ora. Manyan maghrib bebe kah? Enta, bokat masih durung bisa wis aja ngelangel. Lah kita sih kan wong wadon geje ngrepotan wis, bokat sampean masih durung sanggup ka padu maghrib hormatana waktu maghrib. Aja pada metu wae ya. Maghrib, terus mukena ning umah dinggo coba bakal maghribku. Ora salat ku jakang ora apa-apa, sing penting nenggo mukena ben dikit. Apa kita mengwuruki wong wis gampang-gampang dikit. Sok dinggo mukenae. Ya ya nunggu mah harapan wedangan nonton TV sing penting dinggo. Nges kita mah jalukane semono bokat masih durung bisa bae ta. Mukena dinggo. Ya begitu nganggo mukena de dolan oleh dolana srok. Bakal beli diplepak ning wong ukurane ka. Nah, maksudnya dia yang nganggo mukena be gawa kudu belajar wa aja belaga sampean. Kita ilok kejadian ngomong-ngomong sekarat kadal kok. Wong ora ilok nganggo mukena wah. Wayahe dina raya. Yai. Begitu dina raya ri wong lanang mah pada turu ora bengi ke wong wadon kan beli turu-turu udah masak. Ono gawe bungku, ono gawe opor, gawe sambel, goreng sawangi wengi kok keru sur kratak-krutuk. Jam 3 nembe mateng. Kabeh wis mateng kan lempo gletak. Ora begitu gletak tanginnya ku kawanan ya subuh gak beli ora biasane kaya. Ayo karena subuhnya beli akhirnya tangine kawanan ning masjid wis ngucap as-shalatu sunnatan aidil fitri as-shalatu sunnatan aidil fitri as-shalatu sallu rahimakumullah nembe tangi cenggile koblu gogi adus barbar ora cegwati mukenae ga umpung ngending rawatane maune ora yo ngarilok sembayang. Gula timbuk kuno medesel-desel kincak muka naik cak saja saja dahai. Yo kenapa muka na bengen kan lah kasih tugelan ku blongsongan kabeh ora ya. Nah yo mangkat ngepot bae wa tekang kana imam wis pragat baca Fatihah giliran baca surat begitu imam baca surat nganggo mukena kan dalam kondisi sasa gelar saja de belarat yang mau ne beli lok belajar mukenaan
wis karuan ora ilok nganggo mukena, nganggone sasa, godhog geslep kiwa bolongan sing bener mengendas oli emang tangan. Begitu waya menggumukan apa kunyul ora. Kenapa? Karena oliye bolongan tangan. Waya tangane pak blos. Kenapa oliye bolongan andas imam beroko Allahu akbar kini kaki belarat mukun naik ora meluan ruku. Karena begitu meluan ruku imam tangi sami Allahu liman hamidah mukena kepedok. Barang posisi buru-buru mau kena kepedok, akhirnya wajah iktidal ngeluntung. Serok, wajah raya wong-wong pada sembahyang raya pun mencurut-curutan. Barang mangkatnya karo putune, iya bagus ya minde jekunku, bagus ya curut-curutaneku. Ya date wa intip memekenen kandane ga. Bapak kebeli gemuyuk ngantuk di kaki konene. Nah iya, maksudnya apa? Maksudnya semua itu adalah perlu pembelajaran. Jangan katakan tidak bisa. Kenapa? Karena dalam kehidupan manusia, semua manusia awalnya enggak bisa. Bisa nih jadi bisa. Belajar. Makanya para alim sering dawakan kun aliman au muta'aliman. Sebenarnya yari sebenarnya memenusa wong Islam kudu dadi wong pinter. Bakal beli pinter kon muta'aliman belajara. Ning sing dadi ruwet kuwi pinter beli belajar beli gelem, ngakune dadi wong hebat, ya remek sro. Ya Islam terjadi malpraktek kan modelnya makene ngerti beli bisa beli. Makanya kula sering titip pesen ning para panitia-panitia pengajian iki. Apa aja kan kita mah pesen. Kok bokat anak pengajian maning terus ngundang kiai tulung diteliti dikit. Maune mondoke ngendi? Ngajine ning ngendi? Tingkah lakune kayang kayang apa? Aja paduk kiai bae. Kenapa? Nanti tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, malah justru mengadu domba masyarakat. Ya none mempercaya bakang kene mah. Awal-awal Kang Babas dadi bakat takon dalil mau. Takone meneh ya telat. Ya kenapa? Karena ada spesialisasinya masing-masing urusan dalil urusan mana urusannya tekan gulet gawani hari kan mama ya kan bapak semua tekan gulet tak gawani hari kan mah rasakan yang ngomong cebras 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 wani ya gawani kan mau diajak gulet gawani ukurannya kah ya hari kita mah santai yang lawan ya beli sunurar yang mah ya kenapa ya hari kita main ini golongan kun kader gak. Ya kenapa ikut membantu mensiarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wong bareng meskin mah yang kader mondok beli apa beli ketemu dadi kiai wae. Oke wae kiai model-model mohon. Ya iya terus ngomongnya ya kakin kola bak ngaji maning-maning kola, maning-maning kola. Sampai perakat kola dikurasi kabeh wis. Iya sok-sok bak aja sing ngaji. Kiai sepuh ya kiai eno kan santai ngaji ki ya kan kalem adem ayem ya tapi kadang-kadang kiai jam sekian kon kafir sesat neraka waduh rembek kabe wah nggak luang diancamin neraka kabe terus harus manji suarga dewe kan kloyong terus tekan suarga dewe kan darahnya enak kurang sana dilangop dilongo. Ya kenapa? Bakal ahlu sunnah wal jamaah priben manjing suarga, ya yuk kira-kira manjing suarganya bebarengan, saling ngelingaken sing aran ngelingaken kudu ujung nyala-nyalakaken wong ya kan, tapi kan kalau Quran Islam pengen tegakkan harus kembali kepada Al-Quran harus kembali kepada hadis, ini kan jimatnya golongan kan wah. Ya jimatnya kan gun ya, kembali ke Quran, kembali ke hadis rongokaken kok bokat anak wong ngomong makonan maning ya. Maksudnya kembali ke Quran ku mendi. Ya Islam itu kan dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis benar. Yang ngomongan gini dudu ding zaman sekian bae wa. Zamane Sayyidina Ali ka diomong makonon. Waktu Sayyidina Ali konflik karo Muawiyah. Iya kan? Iya kan Amr bin Asqa konflik.
kan golongan Khawarij ngomongkan. Sekarang enggak ada Ali, enggak ada Muawiyah. Kalau pengen ditegakkan kembali, kita kembali kepada Al-Qur'an. Ngomongnya ning Sayyidina Ali ngadepane, yang wong cerdas Ali. Begitu ngomong, kita kembali ke Qur'an. Mushafnya digotong Sayyidina Ali, geletak, salhadal Qur'an. Serok takon yang Qur'an. Apa jawabnya? Ma huwa illa waraqun wa madad. Ya Ali, ya kun mamung kertas karo tulisan. Bisa jawab beli Qur'annya? Ya beli bisa, jadi priwen. Maksudnya kembali Qur'an itu tanya saya, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena sayalah Ali Qur'an yang dididik oleh Rasulullah sejak kecil sampai hari ini. Maksudnya ya kan, kalau mau kembali kepada Al-Qur'an, kalau mau kembali kepada hadis, maka kembalilah para kiai-kiai. Kenapa? Karena merekalah ahli Al-Qur'an. Beli paham-paham pada. Maka kembali ke Qur'an, ya takon memang kiai sing belajar al. Hadir ning kono belajar Qur'an terjemahan Depak. Ya tapi itu kan jekang, ya terjemahan kan durung tentu bener, sih. Wong kata-katane pada kalimate kata-katane beda, maknane pada, Sob. Bokot ngandel sok ning Qur'an. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang baru lahir tahun 1928 kan. Masih nom bahasa Indonesia, makanya kah, ketika kata-kata berbeda, ya terjemahannya pada. Kenapa? Karena kosakatanya tidak ada. Contoh aja kan, contoh, jare wong Jepura Melayu, bahasa Indonesia apa? Lari, sejenis lari anak beli? Anak beli? Langka. Darang bahasa Arabe Melayu, jaro. Baka jaro Melayu seenaknya, bisa santer, bisa lon, tapi baka faro beda beli lari nih karo jaro beda, barang bahasa Indonesia jaro lari faro lari haroba jaro, kongkon beli bingungnya priyen baka jaro kan Melayu karo pede be. Baka faro Melayu nih karena diudag atau ngudag baka haroba Melayu nih karena sasa makanya lamun bahasa Jawa jaro Melayu, baka faro kebirit-birit baka haroba, ya sekarang kadal. Makanya, kenapa? Karena kata yang berbeda itu akan menjadikan makna bisa berbeda. Makanya ketika ana wong talilan, kalau bukan turunannya itu enggak sejari siapa. Ya kan jelas hadisnya di awal tuh. Tiga yang tidak akan terputus. Sedekah, ilmu manfaat, kedua anak yang anaknya siapa? Ya itu kan waladun, waladun itu anak. Iya waladun anak, ibnun apa maknanya? Anak, tiflun, sobiun, gulamun, turo, pada beli. Srok, ngomong apa ada maning srok? Baka kata-katanya beda ya maknanya? Beda, ngongi nunggu gelas, gelas sote baka polos. Baka cilik anak cantele arane, cangkir. Baka gede arane, muk, baka gagangi dawa arane. Srok, pada beli srok, ngomong apa ada maning srok? Enggak bisa. Waladun anak-anak, tapi apa secara umum? Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun. Baka sobiun masih bayi. Baka tiflun rada gede. Baka turo jelang remaja. Baka subanun nembe anak muda. Barangnya beli mondok mau nyer wedad dine iki. Ya iya kan aja maning bahasa membedakan waladun ibnun tiflun. Ong kafaro yukafiru kufrun je. Ya keciri banget beli mondok ya konon ya. Ya ya berarti maunya kan ngajinya tabaya tubuh YouTube-an bocok. Ya, makanya ayo belajar menjadi orang-orang yang cerdas. Ah kita nih beli cerdas. Kun muta'aliman belajar bakal beli cerdasku. Kun mau cerdasnya beli belajarnya beli. Ngotot yang ngajak gulet sama konon mah. Nah iya, ya kan sekarang kan zaman otot-ototan. Ya, yang ini kayaknya kuis tahlilan kuis ngawit bengen. Kuis anak tahlil di Jepura aku. Sedurungnya ini kono lahir kuis anak tahlilan dikit. Kuis anak marhaba. Marhabanan. Tempo dongol kono ruwet gaya kini. Tahlilan bid'ah, marhabanan bid'ah. Eh, hari bocah kini mau menengah. Dasira ngomong tahlil bid'ah, marhabanan bid'ah aku. Dikirimi berkat gitu masih dipangan dasira gitu. Makanya harus menang, kun mak yang tahlil serok beli kiyang uwis kiyang tahlilan mangga beli kiyang nggak apa-apa
Lah italilan kan carane wong tua dakwah. Nyebaraken ajaran agama Islam. So, masyarakat tuh diajak mengtajuk dialog. Benar? Diajak ke masjid abot. Tapi begitu geletak tanggane mati, melu talilan beli. Melu. Gruduk mapak cerita talilan melu beli. Melu begitu melu talilan kan muni. Beli muni pembelinya kerungu. Illallah. Illallah. Ya, ya Ustaz, illallah. Ya si meluan illallah. 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 Dia bisa ngucap kalimat tauhid kapan waktu sejene tahlil. Makane. Ono wong maca kalimat tauhid kafir. Awit kapan maca kalimat tauhid kafir iki? Wong kafir sing awit cilik tekan tua, begitu ngucap kalimat la ilaha illallah bisa jadi Islam lho. Bisa. Wong kafir 70 tahun karena ngucap la ilaha illallah dadi Islam. Napa wong Islam sing awit cilik gara-gara ngucap la ilaha illallah salah kena dikafir-kafir akan. Serak manjing akal beli. Ya tapi kan jekang ning kuburan, ajen deleng kuburane wae sing perlu ditandani ki akidahe. Ajen nyala-nyalakaken kuburan, ajen nyalakaken wiwitan. Kadang-kadang kecenderungan kita kan nyalakaken emang mana? Mene. Aja meng mana-mana. Dong manusia ku pada akhirnya ku dudu meng mana sing salah meng menene. Bakal dasare manusia bener dipriwekaken bae pasti bener. Ya. Sok tingkate kiai, tingkate Kang Babas, umpama Kang Babas kondangan kejebak dep ning organ, organ wis labu arep metu kagok akhirnya kan kedeleng penyanyi. Delenge Kang Babas karo delenge sampeyan sampeyan beda. Wak. Golongan pian deleng penyanyi orkot, yo oh, toba, iya beli, ya iya. Tapi bakat tingkatnya kiai, dia berpikir tidak tobat apa. Apa yang dia pikirkan, ya Allah, nembe makhluknya sampian sing dijebolakan, dijebolakan pupune makhluknya sampian. Kuayang lamun menusa ndeleng sampian, mana pelayon ki? Yo nabi memang dasare bener. Sakane aja pada ilok niru-niruan iku sedek. Yo kiai ini beje mekone jangan kok kita diru remek serok ukurane ka. Ya kenapa? Karena bakal manusia dasare dem bener, dipriwekaken bega bener. Tapi bakal manusia dasare ora bener serok priben bega angger ora bener. Ya tapi kan jekang ketika melihat orang perempuan terbuka auratnya, syahwatnya kan muncul. Akhirnya kan timbul dosa, oke? Oke, sira ndeleng wong ayu karena kebuka syahwate timbule dosa. Yang ndeleng wong blesak angger dosa potensine. Masa sok ndeleng wong ayu keguncang syahwate akhirnya pengen begitu ndeleng wong blesak dosane sing di syahwatmu untuk ngeleleceh ki parek sro ayo ya beli wis karuan bocah blesak buka aurat bocah beli ngocok aduh irung keteng ayo sro dosa beli ya kenapa karena memang dasarnya beli bener. Makanya yang harus dibenahi itu apa? Bukan tatanan, tapi hati nih manusia nih. Tanamkan ketauhidan dalam generasi-generasi penerusnya kula lan panjenengan sami. Ini pengajaran yang sudah mulai minim. Apa aja kang belajar tauhid, belajar syahadat. Wis entok lah kau belajar syahadat. Belajarin baca syahadat. Pengen jadi wong takwa. Bakal wong takwa syaratnya apa? Siji. Yuk minu nabil ghaib. Tulangan surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudallil. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil. Sing mukmin iki wong mutakwa iku wong ngantel karo perkara gaib. Ana sok deleng para wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilan pengen paham, pengen ngerti karo yu'minuna bil gaib. Dodok ning tengah-tengah padang pasir iki selawe tahun. Sunan Kalijaga pengen ngerti, pengen paham tentang yuk minu nabil ghaib nunggu ditetekan pirang tahun lah. Iya kan? Nah iya. Terus apa maning jekang? Santri ning pondok pesantren pengen paham, pengen ngerti tentang yuk minu nabil ghaib diajari kitab dalailul khairat wiridane, tapae, puasane paling gelis, telung tahun. Makanya kula sering ngomong bakal duduk metuan pondok pesantren tulung aja melu kanda Islam ruwet. Kenapa? Karena beli paham tentang yuk minu nabil
bil ghaib. Duh, kenapa Jakang? Karena yang paling dahsyat dan paling hebat itu yang tidak tampak oleh mata. Bahkan sing katon enggak luang bisa, tapi sing beli katon, subhanallah. Yang banyak membunuh manusia itu yang tampak atau yang tidak tampak? Yang tidak tampak, makanya aja belaga-belaga. Corona, jangan takut kepada corona. Kita takut kepada Allah. Duduk modele kin-kinan. Jangan takut, kita takutnya kepada Allah. Oke, bak iya sira takut ya karo Gusti Allah, suki kita gawe mang taman safari. Lebah kandang macan tak culakan serok, penting Gusti Allah tanding macan serok. Sakane aja blaga ngomongku. Ya ada corona, ya udah ada, kita harus menjaga. Kan kono ora. Anu nek mbak kening Cirebon wis apal wae model kaya kene, bencana mengkene wis sering kan ning Cirebon iki. Sing wit jaman bengi ning sejarah kah? Sejarah awal Cirebon kena penyakit, obatnya apa? Obatnya buah maja Kang Anan ning Sindang ngasih kan. Syarif Hidayat ngutus siapa? Pangeran Santri. Pangeran Santri kujak ning siapa? Pangeran Muhammad. Anaknya siapa? Anaknya Pangeran Panjunan. Diutus kongkon jaluk buah maja. Akhirnya wong Majalengka kan beli ngulungaken. Kenapa aja Kang beli ngulungaken? Apa medit duduk? Kenapa? Ya mau sejarah ka. Rambut kasih rabine silih wangi. Syarif Hidayat anaknya, iya kan, putune rabine silih wangi, dadi karomaru larati daripada dulung apa dia beli wis onon ceritanya kuah. Kadang-kadang wong Majalengka beli ngulung akan buah maca jadi medit dah karomaru karong kene ki ya, karena beli dulung akan anggur hilang seistananya kan di klub hilang beli. Oh begitu hilang kan dudak di barang santri selap mambening sejeroneng bumi begitu dongol dadi sumur, dongol maning dadi sumur, makanya wilayah Cirebon akeh sumur kejayan, sumur ubek-ubekan maune kun wa. Ya iya pragat kun apa maning jak kampak gebluk maning wilayah Cirebon. Kapan munculnya satria menjangan wulung? Siapa jak menjangan wulung? Bakal menjangan wulung anake Pangeran Suryanegara. Karo siapa? Karo Bulung Gani. Pulung Gani, bahkan Pulung Gani ke anaknya Nyiloro Kidul. Cih, ya makanya wabong-bongin perkawinan kalau siluman. Ini zamannya Syarif Hidayat dihentikan perkawinan antara manusia dan siluman. Makanya begitu anaknya dewek sing kawin kalau siluman kan korban akan. Siapa? Dewi Pulung Gani kan jadi tumbal. Pada waktu peristiwa Jati Nunggal, kang undang dari Masjid Agung. Korbannya siapa? Dewi Pulung Gani. Kenapa manusia dikorban? Itu menusa, siluman, mangsa mati ya kaderga. Kanan begitu dia ditumbal dikubur, ternyata aja maning sing dikubur ya bayi ini masih urip, ya kan? Dimet siapa? Nyimas Ayu Tanduran dididik menjadi satria hebat. Siapa? Menjangan Wulung. Terus dodok nih Masjid Agung Cirebon kok kirik, wong Cirebon kenang racun menjangan Wulung. Teratasi pada waktu itu diatasi nih siapa? Syekh Syarif Hidayatullah. Karo apa? Azan wong bira. Gentenan ta barengan? Barengan sok corona diatasi adzan pitu. Maksudnya apa? Yang namanya adzan kan seruan. Tujuh orang berbarengan dia ya, bukan tujuh manusia, tapi tujuh lapisan jabatan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Singawit presiden, gubernur, bupati, camat, kowo, RT, tujuh lapis yo barengan. Ajakin ditutup, kin dibuka. Sebenarnya subhanallah pelajaran-pelajaran dahsyat saking wong tua, saking anak putu nih beli cerdas-cerdas dia. Ya, iya, ketika mengungkap sejarah, wih, kaya akan sejarah. Itulah bangsa Indonesia. Makanya Islam yang model makinan beda ya jelas beda Indonesia. Ya iya, ya, kenapa? Karena ketika bangsa Yunani nembe belajar bata, ningkene Gus Weru cara ngobati wong wah. Indonesia itu subhanallah manusia tertua di dunia. Loh, dari mana? Kan sering dibuktikan penemuan-penemuan fosil tertua di mana? Di tanah Jawa. Dari Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Wajakensis, Soloensis, sampai dengan Homo sapiens. Sekarang ditemukan lagi manusia Sangiran kan? Ditemukan lagi manusia di wilayah Kedungombo, Banyuwangi. Ternyata ini kayaknya ketua. Oh, makanya ketika Belanda mendarat ke sini, untuk apa? Untuk mencari kehidupan di bangsa Indonesia. Indonesia. Mana Indonesia yang dikejar? Cirebon, Dermayu, Sumedang, Subang, Majalengka. Itu titik beratnya. Makanya sampian ini aja gelem didu.
Ana Sultan Cirebon geger bocah kene, padha meneng urusane wong kraton. Padha melu-meluan ini meneng. Ilang dudu pangeran dudu sirah. Ngancil-ngancil ke mangsa dodokan ing kana kadir ka. Meneng, udah biarkan nanti juga ada yang urus sendiri. Kadang-kadang komentar inilah itu ngerti beli sumpada. Makanya jangan terlalu banyak komen, bakal beli ngerti cukup jempol, selesai urusannya. Ya kan? Ya padu aja jempol walik bening CNB. Ya kan ini kan live streaming CNB. Makanya sing live streamingnya aku ya aja mendelike baik. Ini suruh kuan abang-abang cilikku. Subscribe pel kuna. Paham gak? Paham kita nih dewek gue channel was wesuhnya mah. Ah, ya kenapa? Karena yang namanya berdakwah itu bukan hanya begini, dari dunia maya juga kita harus berdakwah, kita sebarkan pemahaman, apa yang diajarkan oleh orang tua bukan kesesatan, saking pikiran irane sing sesat. Kenapa? Karena beli paham. Ilmune wong tuaku di atas rata-rata, wah. Badan meteorologi dan geofisika baru bisa memperkirakan cuaca tuh 2-3 hari. Bahkan wong tuane kita dalam ilmu pranata mangsa 5 tahun yang akan datang udane ana pira wis ditung. Bakal udan ning tahun wawo jumlahe ana semene, bakal udan ning tahun jim akhir jumlahe ana semene. Apa aja bakal posisi ning jim akhir, bakal ning jim akhir ake wong mati sing ora ana sebab, ketemu klepek-klepek surabi titinana. Iya kenapa? Ya karena wa tilkal amsal nudawiluhal linnas, perumpamaan itu diulang. Kembali dongol maning dongol surabi titinana sing gawe jaman Ken Arok. Ken Arok dadi raja karena mateni tunggul ametung kan ya. Kok tunggul ametung mati Ken Arok dadi raja. Begitu Ken Arok dadi raja sing mateni Ken Arok siapa? Anusapati anake tunggul ametung. Mati Ken Arok gletak, anake tunggul ametung dadi raja. Siapa sing gulung anake tunggul ametung? Anake Ken Arok. Dongol anake Ken. Serupa ning Indonesia, Soekarno dadi presiden. Ngluntung dijegal siapa? Soeharto. Dadi Soeharto sing dodok. Begitu Soeharto dodok, siapa sing jegal? Megawati, anaknya siapa? Soekarno. Begitu Megawati ini dodok, siapa sih ngalakakan? Susilo Bambang Yudhoyono, anak buahnya siapa? Soeharto. SBY dodok, hantam habis, siapa? Jokowi, anak buahnya siapa? Watilkal amsalu nudawiluhanil sing titen sakaneka. Ya iya, perumpamaan-perumpamaan itu diulang. Makanya dolanan yang bocah cilik bengen sikile pada selonjor kan ya, terus ditepak kecip-cip turi-turi ini kaki menda tungkul lumbul-lumbul siapa dati-dati corong mencorong sejaga buta-buta banteng tabuane nit-nit dong. Kembang apa kue? Kembang apa kue? Kembang duren apa pekeling? Awas, anak zaman arane zaman icip-icip turi. Turine siapa? Turine kaki menda. Siapa sih udah di kaki menda? Berkuasa di Indonesia 32 tahun. Itu kaki menda. Mungsi kaki menda ditungkul. Ora weru ana umbul-umbul sapa dati. Dati corong mencorong sejaga buta. Buta banteng kan bleduk sangang puluh sangak di bantennya ki ora. Iya kan? Kembang apa kue? Kembang apa kue? Kembang duren sedengane pada liren. Apa kan liren? Sing liren kan orde baru metune orde reformasi. Begitu reformasi disambung karo lagune bocah cilik, balonku ada rupa-rupa ijo kuning kelabu merah muda dan sing meletus balon serok di tenana. Balon bengen ku telu sing terkenalku kuning abang ijo, kuninge Golkar abange PDI ijone P3. Waktu semono durung ana PKB terus bledor balon ijo dadi PKB dadi PAN dadi PKS dadi PBB. Nah. Makanya kita umat Islamnya harus jadi umat yang cerdas. Makanya belajar Islam bukan hanya dari fikihnya, tapi pelajari juga sejarah kehidupan penyebaran ajaran agama Islam. Supaya apa? Supaya paham. Oh, terjadinya tahlil kumukonon. Wong tua lagi nguruki anak putune. Sing maune ora ilok mengtajuk, sing ora maune ora ilok meng masjid. Akhirnya gelem melu tahlil. Begitu melu tahlil pindo ping telu ping pat ping patang puluh tahlilan. Kulhunya kan apal. Benar?
Berarti baru Quran sing ngendi? Sok. Wah. Makanya serok takon wong tua-tua wa bisa maca Quran. Beli. Beli bisa beli. Orang ngaji bang ini kok. Ana sing ngapal. Ya sing cendek-cendek mah bisa Kang kita. Surat Al-Ikhlas bisa beli, Pak. Ya aja beli ngerti ikhlas semua. Al-Ikhlas beli ngerti beli. Beli apal? Beli. Kulhu lah bakal kulhu apal aja Kang kita. Surat Al-Ikhlas beli apal kulhune? Berarti sing ngendi bisane? Sing talil srok ngomong bid'ah maning talile srok. Yang wong waru kulhu sing tahlilan sih. Sok makanya wong tua-tua tidak punya alasan untuk tidak sholat. Kenapa? Sok takona jadi apa le apa wa? Ya kita maja kang bisa nega orang baru alih kelas. Bisa nega kulhu palak binas. Oh beli aja kang si jiman yang apa? Peteka bisa aja kita ke peteka. Maksudnya, ye, ketika kulhune bisa, An-Nase bisa, Al-Falaqe bisa, Fatihai bisa, berarti tidak ada yang menghalangimu untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena wis bisa. Makanya, mendidik wong sholat, mesti mendidik, singkalil kah? Lah, anak subhanallah, anak sholawat, makanya begitu wayah ruku, cekang apa wacanya? Subhanallah bisa, Pak? Bisa, ajar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pingpir aja kini kang, setangine imam. Kalau kita mau rilok tak wates sih wah. Lah kok dikongkon 11. Begitu subhanallah dau ping telu imam wis tangi kan kebut-kebut ngene menjawab. Sembayang ngebut ora bareng dau ping telu kongkone 11 anu tugaken. Imam wis sujud dheweke kari ubek-ubek kan konene. Jadi pingpir aja kang subhanallah setangine imam. Begitu imam sami Allah wis tangi ya. Ya kok nenek harus menengang, kok ganer-ganer rupa. Maksudnya ganer-ganer rupa, ya ini kok ada yang jejeg. Syarat rukun ya bokat bayarannya jejeg. Mungkin sing masih blekak-blekuk bokat, ya oleh bonus. Sekadar sini nyatet Gusti Allah karo malaikat. Yang tadi ini ruwet kan sampian, pada pengen melu nyatet tuh. Mana wong sembayang, ora sah, ora diterima. Bapak Tuhan ini atasin terima kanannya. Enak teman. Makanya kita paling sangkak bahkan orang urusan kunut subuh kah. Ujung sing ngawit kita cilik bahwa urusan kaya konon kah. Sing ngawit zaman NU Muhammadiyah kah. Ya kan Muhammadiyah mah tetap kekeh enggak ada kunut. NU ini ada kunut. Wah urusan. Barang sekin malah kasing geger. Ya langkah. Kenapa ya Muhammadiyah wis karuan pengennya orang kunut. NU ini gak kek sing orang kunut. Loh masa aja kamu sok dulang. Apa sebabnya wong NU orang kunut. Orang apal dong gak kunut ya kah. Ya iya itu masalah urusan akidah yang ngapel beli apel itu kan yang sebeg ke jari amah nggak beli bisa makanya bakal beli bisa enak jamaah kari amin amin ada jika mati kongkong enak cuma lah sing luruh sing belenak enak bakal dapat kabus meluan kari amin ewa ewa makanya enak wong dadi makmum makmumnya kunut kita ini beli kunut ya kan ya kari ngente ini pira suwene wong kunut sih. Itu ngiloknya kok pada enak ke dewek kari deweknya beli gelemak mending wong kunutan deweknya pengen jadi imam kan ngaco bocah ya kan yang si makmum ki kunut kabe tadi bakal pengen ngimam ya kunutan suruh bakal beli kunut yang metua beli itu sih gawe masjid ke golongan bocah kunutan mau ngene geserok jadi anak ngorang meluan deh bocah kun gawe masjid kader kari sanggrok pengen nguasani pisan kayak kalian beli izin kah. Nah, iya, ya kenapa? Ya kan enggak ya enggak boleh dong kalau Anda tidak pernah merasa mengajar, kalau Anda tidak merasa mendidik, bahkan orang merasa nguruki. Lalu apa hakmu untuk menyalah-nyalakan mereka? Kecuali sampeyan yang ngerasa nguruki bengene, hadir dau bladus. Islamnya kebeli jelas wong dau telung bulan. Tapi ya kadang-kadang kita maklumi juga sih bakal wong nembe ku yang mengkonon si modeleku. Iya sok bakal wong nembe bisa nyoting tukang shooting kalah kabe nang kita kita sing paling hebat kenapa nembe belajar shooting sok ditenan apa tapi wong belajar pencaksilat kaya tahu belajar sebulan gal bocah diajak digulet gitu sok petang tong petengtek iyo tahu belajar termasuk
termasuk, ya termasuk sing Islami nembe kok sing pedak-dok, pedik-dik, gaya Islami banget kok. Bakal dodok bismillahirrahmanirrahim kaget. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Masyaallah. Cangkem memang Islami banget gitu loh. Sopo ditenana? Ya kan ngundang ning kene wis beli gelem nggo basa Jawaan. Akhi ukhti bayu kaya wong yaya. Mbok ngundang rabine Umi. Sing wadone ngundange Abi. Umi Abi sote bak akur, bak tukar meraini ramane serok metune. Lah apa salah tejak ngundang Abi ngono? Ya ari salah mbeli, Wak. Yang sing urip wong urip ndelenge pepantes. Ngoder bocah Jepura kuliah ning Jakarta. Waya balik ku cadar terus ngundange Umi. Assalamualaikum Umi. Ya mbok ndelenge blongo. Ya sira sing mau Uma Umi ku siapa? Umi je sehat. Ya mbok kekedri, sira ku Umi ku siapa? Ya Umi ku sama kita makar siwen dudungi sira. Ya apa kalau ngundang Umi itu Islami? Ya enggak juga lah. Enggak juga, itu kan istilah bahasa. Yang bahasa paling tertib gue bahasa Jawa, Wak. Bahasa yang mempunyai tatanan sopan santun. Bahasa mana? Bahasa Jawa. Bahasa selain Jawa enggak punya sopan santun. Sok bahasa Arab ngundang adine anta, kakange anta, bapane anta kabeh. Gusti Allah disira-sira ning Arab. Masa jangan sok ning dongakah ilahi anta maksudi waridoka ilahi du gusti kula anta apa maknanya? Sira. Iya kan? Nah, iya. Bahasa Inggris juga sama. Ngundang adine you, kakange you, bapane you. Tapi sira wong Jawa, ngundang adine nang, luwi tua kang, tua maning mang, tua maning wa, kai, buyut, canggak, wareng, sepetarangan bodoh lewat ngene. Makanya bahasa yang mengajarkan kedamaian, bahasa yang mengajarkan kesantunan, bahasa mana? Bahasa Jawa. Sok lamun wong Jepura kene nenggone bebasan kabeh, yakin wae bangsa Arab pada tukaran. Kinki kenapa dadine pada gampang tukarane, gampang gegere, gampang ribute? Karena kamu sudah meninggalkan bahasamu sendiri. Sok bokat beli ngandel sok sampean pada tukar nenggone bebasan mangsa dadia, sok. Ayo sok dicoba bokat beli ngandel mah. Bagian ngotot, weh sampean kupripun sih, kulaku sampun mepe dengeri kiki. Sampiannya kim lajeng beli dadi waktu kalan. Makanya apa? Makanya ayo pertahankan budaya, pertahankan kehidupan. Do kenapa? Karena yang namanya budaya kok kayak modelnya botol kini, Wak. Ini budaya. Air itu dianggap sebagai budaya. Lamun banyune kebek, angin bisa mancing lu. Beli bisa. Beli bisa. Tapi begitu anginnya banyune ditumplek, anginnya mancing lu. Begitulah budaya. Kalau budaya yang kita miliki itu habis, maka akan datang budaya yang lain. Jelas durung? So. Dombret. Itu apa dombret? Itu haram. Itu budayanya orang kafir. Dombrete hilang. Karaoke metune ka. Budaya itu akan terus silih berganti. Makanya ayo dipertahankan budayanya, karena budaya kita itu mengajarkan kepada anak cucu. Singaran laisan, singaran dong, ngajar-ngajaraken wah. Singaran ni dalang lais dikurungi, ya kan? Sintren kah? Ya sintren kalau lais bika cekap pira, bakal lais sing joget lanang, bakal sintren sing joget wadon. Tu bakal lais kusing di, bakal awal laisan kusing Majalengka wah. Ngunku cerita apa cerita? Kuwu ning wira pak ning randegan kuwu ni dipateni ning Belanda. Anake ditakoni, siapa anake kubu mau arane ki waria, waria weru beli sing mateni bapak nira, ari aran mah Gusti beli weru, mung wonge weru kitaku. Gawis bakal mekonon mah. Kok sira tegawe kaken cara kanggo nangkep Belanda, kan weru sira wonge iya. Jadi gawe acara arane waria lais. Waria asale makine dadi wari laisku. Waria lais, waria lais dadi ki wariane kongko bakal ana wong sawer sira menengah. Tapi bakal sing mateni bapak niraku sawer sira gluntunga.
lais-lais ku nodokaken. Priwe cara nodokakene? Bakas sing mateni bapak nira nyawer sirang gluntung. Berarti kun sing mateni. Akhirnya ditabukan dulunge plentang, plentung war ya joget beliau lah. Iya begitu joget-joget kin sawer dimimiti wong Jawane. Wong Belanda, apa itu? Jora. Oh, itu sawer, tuan. Oh, ngono lah. Oh, sawer, sawer ya. Saya juga mau sawer ya. Dia cari wong Belanda aneh kin ora. Iya, akhirnya Belanda sing mateni bakal sing beli mateni menang di saweri ku ora. Begitu Belanda sing mateni bapaknya katon dedege, begitu mbalangi sawer glubrak waria klengor. Akhirnya pasukan yakin je wonge brak dipateni Belanda ki. Maka disebut waria lais karena cangkeme wong dadine wari lais. Akhirnya berkembang laisan itu menjadi sintren untuk apa? Untuk menjadikan media dakwah. Makanya dalang sintrene wadon, ya kan, ditaleni. Maksudnya kehidupan manusia di dunia ini adalah terikat oleh sistem, oleh hukum, oleh tatanan. Makanya ditaleni. Bagaimana kamu bisa lepas dari tali itu di anjing namang jerok? Maksudnya apa ya? Dikurungi wetenge, dikurungi cangkeme, dikurungi matane, tapaha. Oh, kaken oh dikabengihin kisro. Engkau bakal wis lulus sing jero kurungan, metu masih ditaleni beli. Ucul kabeh taline malah wis dangdan. Iya kan, nganggo selendang, nganggo klambi bagus, bedakan kacamataan bisan wa. Iya kan? Maksudnya apa? Orang yang keluar dari pertapaan begitu keluar wis didandani Gusti Allah, duwe pangkat, duwe jabatan. Akhirnya ditonton ninggal uang, ya dadi kuwu, ya dadi camat, ya dadi kiai, jadi orang-orang terkenal. Kenapa? Mau ini gelem dikurungi. Dikurungi ya apa? Beli uripku. Ojo sesel boy, mangan kosi. Besok-besok sarapan. Ya dikurungi. Yo, begitu dikurungi engkau tampil dalam kehidupan ditonton oleh banyak orang. Loh, diajarkan ya bakat sintren kan beda, bakat wong sawer gelimpang. Wong sawer maksudnya apa? Gangguanmu ketika kamu sudah ada di puncak dan ditonton oleh semua orang, disandangi dengan pangkat dan jabatan, apa yang akan menghancurkanmu? Dunia glabruk gelimpang. Lagi terkenal demen wadon maning gelimpang serok lebih payu ukurannya kan. Ya, nah, ya lagi dari pangkat, lagi dari jabatan, anak kesempatan korupsi, korupsi, canda KPK, ngeluntung maning. Jadi sebuah pembelajaran yang hebat. Jadi wong tua kula lem lanjen dengan sami, didik anak putune untuk apa? Berlatih akidah percaya, ngandel yakin karo Gusti Allah, ngandele percayane, yakine bukan hanya sekedar jare. Menang dalam HP-HPnya kita ribut baik pada harapan terus harapan beli wah kita sing pegel kaderga tidak kurang yang undang maning kanda durung prakat kaderga masih ake lakon mawa ayo tuk akan ya iya karena ya lakon mau bangeran pulang durung prakat ya durung asalnya sing di mau ini bebedaya priwen kenapa sampai tekan bisa nyangkrok wilayah kene ari amuk marugul ya amuk marugul kan mamang nih. Mamang apa mamang putu kai manjingnya ku karena amuk marugul maka kakangnya kentring manik beli gune putune kentring manik udah nantinya menjadi tokoh penyebar ajaran agama Islam lari nih kene aja kan siapa sih menyebarkan Islam awal penyebaran Islam kan dari Syekh apa dari wilayah Jepura dari wilayah Singapura Ki Gedeng Tapa. Oh, kegede ya bapaknya Subang Karancang. Anu kan Subang Karancang, Karancangnya siapa? Subang Karancang. Karancang ku pasukan berkuda, maksudnya mungkin mau Subang Karancang. Ya kan dikerancangi saudara kita nih. Subang Karancang. Nyanyi Subang Karancang. Bapaknya arane Ki Gedeng Tapa, baturan karo Syekh Datul Kafi. Ini selamatkan wilayah mene beli. Sampai tekan ngamar marugul ya bisa kita mati ketinggalan wis lah sanggup ponakannya kita ngono mau ora ya iya aneh dongol lingkungan siapa ya paling semetu rombongannya Kang Kaji Agus Kempek sampo hormono paling ya kan masih turunan nih sih Pak
iya, ya aku ya oke. Ya termasuk, ya termasuk pondok-pondok pesantren juga banyak. Ya kan termasuk Babakan, Buntet, Kempek dan lain-lainnya. Nanti penyebaran ajaran agama Islam itu kenapa menjadi kuat? Karena bersatunya turunan Nabi, karena bersatunya turunan sangyang. Makanya sukar untuk dikalahkan. Karena ning kenabiane ana, ning kesangyangane ana. Mung beli pati kami anu wendeng wong Jawa mah. Mung dadi Habib ya beli mah, beli aku dadi Habib. Iya, beli kaya kiyen padu wong kaya Arab bae makune Habibi lho kok. Ya ke sih wah model-model mukonon ya, tapi ya kita juga enggak boleh curiga tetap sebagai turunan Nabi beliau adalah turunan Nabi. Adapun beli cocok ya sewajare bae wah ajeng lelecen ning turunannya Kanjeng Nabi. Tapi jekang watake mukonon ya ada teh Anda akan selalu diuji. Hajumanin karo habaib, karo para yatim lho kan diuji gitu. Begitu geledak jadi yatim. Yatim lho pada karo pedewe srob titenana. Lagi nembok bapaknya bener lho cak. Tempo bapaknya mati kan jadi yatim nyemengit di loke aku serap di tenana. Kenapa? Itu menguji dirimu sira masih gelem sedekah beli ning yatim baka masih sedekah berarti sedekah sampian lillahi ta'ala tapi baka bocah nurut patuh sedekah duduk karena lillahi ta'ala karena bocah nurut jadi kan bayarkan nurutannya bocah tapi baka bocah melunat masih angger nyedekai yatim berarti Anda sudah teruji yang karena sedekahku diuji wak. Konon, ya kenapa? Karena kita harus hati-hati. Karena iblis juga tidak pernah menginginkan amale kita selamat sampai tekan kecatet. Diincer ning iblisku aja sampai dicatet. Makanya amal perbuatan yang sampai hari ini masih kamu ingat berarti durung manjing catetan, bahkan masih kelingan. Da, iya. Lu juga kalau kita mau beli deling-eli, ya sekian beli deling-eli ya kan? Iya begitu duwe pawongan ya bakal kurang apa jalukin kita laka beras jak berasnya duit langkanya anu jekang anaknya kita harapan sekolahnya wih kita mau harapan ngeling-ngeling begitu waya pemilihan kuwudikan emang mana kun emang mana disengiti je. Halo? Ya makanya amal perbuatan terus diuji aja maning lebak uwen wah bangun masjid ya kan lagi bangun masjid arepan setor langsung nyumbang konene bokat diarani ria konene beli anu ya akhirnya dheweke mangkat mengbang 100 juta transfer ning bank atas namanya siapa aja pak tulis hamba Allah resine disimpan masih kelingan beli sampai sekian sedekah 100 juta masih kelingan beli masih lah kasih meru lah kasih meru tapi iblis ngincer beli ngincer sampai kapan sampai 10 tahun kemudian masjid rame karena masjid rame akhirnya tempat wudhu sempit panitia pengen gawe tempat wudhu akhirnya rapat termasuk sing nyumbang 100 juta begitu rapat bagaimana kin-kin tempat wudhu kurang jarakin mekenen jarakin makanen jare sing nyumbang 1 jutane kah ya jare kita mah kan beraja ake-ake biaya kin kan temboke kan wis kenceng jadi tinggal kari tuku toren bae angkat meng dhuwur konene saluraken mene si panitia ngomong ya kaji kader ngomongnya bae sira kuci jor ya iya ngatur makanen nyumbang mebeli setan bebisik lawan 1 juta sira ku nyumbang ku merengpong beli merengpong pladok si jini ya iya aja kajikun mah aja maningkin gawe tempat wudhu bengen masjid kin dibangun lah kaje catetan ya ku sewot beli akhirnya pedik di ngomong apa kita laka catetane kelingan beli panitia pada waktu membangun masjid ada sumbangan nimbang tanggal sekian atas nama hamba Allah jumlahnya 100 juta weruh wonge. Batal beli hati-hati pak aja perangsaan amalan kecatet kabe tekongkana waya dibuka black bag delomo ya ya makanya aja pada kadiran pak kadang-kadang menusa Daud dadi wong soleh rong minggu be enggak lu wong dicurigai kabe sro terus ditinan bisa aja suwe-suwe metahunan rong minggu jamaah memang tajuk ya biasanya beli lok jamaah mulai entos ngaji ki jamaah
Ayo wal dina mangkat jamaah maghrib, mangkat maghrib, mangkat. Begitu anak tangga masjid, anak tangga tajuk sing blilok mengtajuk, grunek ati nira. Hari kita sing adu bulak balik kuncing par batik jisira. Ayo ya beli. Anda sudah mulai menanam kebencian terhadap orang lain, termasuk mangkat pengajian menek. Hari kita sing adu-adu cepat tok aja menek. Ih sing parok ke beli dongol-dongol acan jura. Anak-anak aja mikiri sing parok. Belum kenapa? Sing parok ngebeli menek ge krungu ning omah. Hari ini kono mau ngadu beli menek ya beli ketemu kurangnya geserok. Makanya semakin meningkat kesolehanmu, semakin Anda mempunyai suudzon kepada orang hati-hati, iblis selalu ngincer amal perbuatannya menusa, maka kita menusane harus berhati-hati, jangan pernah menuduh siapapun, jangan mengkafir-kafirkan siapapun, tapi ayo kita saling membina, saling mendisiplinkan, menyusun strategi bagaimana masyarakat kembali ke tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nih kuburan, seret kuburannya, berikan pengertian. Yang namanya orang ke kuburan ku duduk jaluk ning kuburan, nari dak kuburan maka derga watu. Sing hebat ku sing Gusti Allah. Lamun Gusti Allah ngerasa kakan, bakal beli ngerasa kakan, ya harap jadi apa. Semuanya mutlak milik Allah Subhanahu. Tapi ketika Allah yang mengabulkannya, yang gak ada urusan, narap jenguk kuburan, narap jenguk pinggir kali. Ya tapi nantinya jin setan berkayangan, ya kan mau urusannya Kang Ujang, kok nenek. Ya iya urusan setan belek, setan nengklek kan anak dewek wong ya wong kepret urusannya gak iya kaya ini kono sih beli ngerti ini meneng. Oh jangan takut pada jin, hati-hati mesti ngarani jin kewari ngelawan mak kukut dukurannya keserok. Untung jin budek-budek ya untung aku dihujat ngol dina, disalah-salahkan ngol dina. Wong sing gawe maksiat dewek sing enak dewek sing disalahkan iblis. Kita ke digoda setan jadi setannya kapan yang goda sira kuci. Wong sekin burung-burung goda manusia ada anak layap be setan pada meluan kabit. Setan nembe layap dau krudung tung tung bung wangkat ka ora ngundang setan mangana. Sing mangkat dewek sing ribut dewek sing salah setan. Semakin kamu banyak menyalahkan orang lain, kamu tidak pernah sadar dengan kesalahanmu sendiri. Maka jangan pernah kamu mengambingkan hitamkan setan yang sing salah wake dewek. Mengkambing hitamkan setan kan agar kamu mendapatkan alibi supaya saya ini benar yang salah tuh setan. Kita bisa nih mekenen karena digawa-gawa setan hari sini nih setan duduk. Enak banget. Maka anak kudu diwacakakan solawat kegolongan kini kepada kepek kepek. Ya makanya apa? Makanya yuk tegakkan, ayo bareng-bareng belajar kun aliman au muta'aliman, bakal beli pinter, belajar karo siapa? Karo para kiai-kiai kanganan yang kene wis yakin lah bakal wilayah Jepura, Kanci nyone guru ya kula yang wilayah kene, ngendi jakang Kanci guru nakune kula yang wilayah Kanci, ngendi jakang pinggir kali sebelah kanan batur-batur, ake batur-batur yang kene ake, simpeng ini mondoknya bareng. Ya golongan Ustaz Gufron, Ustaz Danang, sing dadi kuwu ning wilayah mana? Sapa? Tayin. Kuwu Tayin, pengen ya. Batur-batur ning pondok. Ya dadi ya wis alhamdulillah, sampean beli perlu ado-ado ning Jepura make wong pinter. Ya, makane belajar, bakal beli pinter, belajar. Ya, kenapa? Karena ditugas kongkon pinter, kun aliman. Dadi ya wong pinter bakal beli pinter, muta'al muta'aliman, jadi ya bisa enak muta'alim, jadi wong belajar. Moga-moga ya ketika kula lan panjenengan sami terus belajar, kesalahanmu akan mudah dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena lagi belajar. Bakawis pinter, enggak ada maaf bagimu. Oh makanya belajar apa? Salah ya wong lagi belajar, ada kayak gue sikir mau belajar. Iya kan? Ya iya, makanya apa? Ketika diperintah, waqulu sami'na wa ato'na. Begitu dikongkon siap melaksanakan konon maknane sami'na wa ato'na. Begitu pragat bebalik gufrona ka pangapura Gusti, kita mah bisa nimung semene. Iya kan? Gufrona ka wa ilaikal masir, kita bisa semene gak kepoko dipai bisa ning sampean.
Oh, nondongannya ku. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus manakah kene? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Ki lamun diprakaken ing uripe sampean selamat ukurane itu. Mung blagai wis dadi lho kek. Dadi kan beli lho njaluk pangapura karo Gusti Allah wis bener jare yang kira. Wis sembahyang, wis puasa, kurang sepirane, ya masih kurang akeh. Apa bakal wis salat wis puasa terus bener? Yang ku dikit. Kenapa? Karena kebaikan dan kebenaranmu ada di catatan Allah Subhanahu. Kalian adalah peserta dalam sebuah audisi. Jangan coba-coba untuk menjadi juri. Kenapa? Nanti urusannya Inul Daratista si menyeleksi. Ya kan dangdut akademik kan audisi kah? Begin. Peserta audisi. Lalu atas dasar apa kalian peserta audisi menjurii orang lain? Orang sah, orang diterima. Sesat musirannya bedurung tentu bener neraka ya harap neraka harapan beli jika misalkan beli di jadi ancaman neraka ya serok suarga ya serok orang lagi tak pikir ya kenapa ya apa putek ya sih suarga nih Gusti Allah neraka nih Gusti Allah kita menusa uli gawene Gusti Allah terus harap dicemplung nang suarga apa nang neraka harap ngotot kita nih serok bisa mas serok iya suka kan jelas tantangannya Gusti Allah limanil mulkul yaum siapa sih kuasa dinakin manusia tak Gusti Allah mboyong be wiridon be tokang kanat cemplung akan neraka serok ngancilah serok beli bisa semuanya hak Allah Subhanahu. Jadi lulut gak pada punya hak urusan surga dan neraka. Apa nih enak temen pun suarga dibagi-bagi enak kayak bapak Tuhan ira pun nih. Ya kenapa sih Kang? Surga, neraka, baik atau jahat nanti di akhirat itu enggak ada urusan. Kenapa? Karena akhirat itu adalah efek dari perbuatan di dunia. Maka sampeyane nurut, sampeyane patuh, menjalankan perintah Gusti Allah nanti ada efek balik nanti di yaumil akhir. Aja mikiri dina akhir bener apa dikit gini. Gue mau mikir dina akhir konene godonge priwen anune priwen akhire beli lo kembul karo wong beli lo kembul karo sedulur beli lo kembul karo tangga batur terus manjing suara ke dewekan ora hebat tuh ya konene tekan-kan dewekan jelangap jelongot. Makanya Islam mengajarkan untuk hidup bersama sama bersatu berpadu belajar bebarengan baka wong urip bebarengan aja gampang nyinggung perasaane wong. Kenapa? Karena umumnya manusia secara psikologi kehidupan tidak ada manusia di Indonesia sing seneng disalahkaken. Bener beli? Makanya aja ilok nyalahkaken wong. Priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake. Bocon aja mabok aja minum pegel ngomongnya. Jangan mabok-mabokan apa wong mabok beli weruh minuman keras aram. Weruh. Apal. Mung bagaimana mereka enggak bisa menghindar? Caranya bagaimana? Aktifkan kehidupan. Sok buka peluang kerja. Bocah nome pada menggawe. Sok esuk mengsawah, awan nangon wedus, tokang sore menggawe maning. Mabok ya boro-boro mabok begitu sore geletak kukut gape pada pegel. Iya kan? Ya iya. Makanya apa? Makanya dengan trik-trik itu kita harus berjuang menjadikan Islam itu lebih damai. Jadi cara ngajak aku beli kudu ngomong wah nyeret duang ini gue lah dua anak lanang angel diurus ya kok anu nonton makanya bisa pengen buat puasa apa anu coba kita pengen gawe kafe bikin kafe nanti saya ambilkan kopi-kopi terbaik dari Lampung dari Aceh dari mana-mana buka kafe laris yang buat urusan laris kita beli ini mah yang penting menang di rumah iya kan. Nah, yaudah, aja metu-metu, aja lah ya baik, dumbang, ya metu maning, yungan enggak. Dikancingi lawangnya mamba jendela aja. Iya kan, tapi diberikan usaha, kayak usahanya, caranya berdagang begini. Kayak baka sirat dagangannya pengen laris, jadikan wiridannya. Baka wiridnya beli jalan, dipuasani. Nah, ya kenapa, baka menu usaha, baka pengen hebat, ya kudu puasa, kudu
wiridan. Akhirnya beli susah aja metu-metu beli, Pak. Setan be. Bakal sore nonggoni kopi, buka kopi ini. Oleh nang, bu cepat durung ada sing toko. Ah wis bonus ke, ada bonus. Oh, ada bonus, ada. Ada urusan Pak Yung, urusan belakangan. Tapi ayo kita didik anak-anak kita. Orang susah melulihi, tapi mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya cara. Dan sekarang ini banyak orang yang kehilangan cara. Maka moga-moga dengan ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa menemukan cara bagaimana kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yen sampean arep ngomong terus sarapan beli kita merepan wisan jagate wis sarapan jam 1 kini wa. Ya date bokot panas-panas kaya ngintip kin makini ora ya. Ya rada alot, rada greya ya date wong ngintip ngempuke wisi mau ora ya. Iya, jadi ya moga-moga kebuka alam pikiran kula lan panjenengan sami sedaya. Amin ya rabbal alamin. Saking marmakatan monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadrati شيخ علي مدين شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة الرسول الأجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لتخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلاما قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Semantan mohon saking gula kurang langkung nyuwun agung ini pun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi.